Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alaika ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kembali kita meneruskan kuliah subuh tentang akhlak-akhlak mulia yang sudah kita susun sedemikian rupa, yaitu yang berjumlah 120 akhlak mulia, yang pada pagi hari ini kita akan teruskan kepada akhlak yang ke-79. Akhlak yang ke-79 yaitu akhlak kita ketika kita menguap atau bersin. Menguap, bersin. Menguap berarti biasanya orang yang menguap adalah tanda ia mulai mengantuk. Maka menguap biasanya adalah dengan membuka mulutnya, mengeluarkan nafas dari mulutnya. Rupanya di dalam agama Islam yang mulia ini ada akhlak yang mesti kita perhatikan, ada adab yang mesti kita usahakan ketika kita menguap atau bersin. Sebelum ini, akhlak yang kita pelajari adalah akhlak sebelum kita tidur, kemudian sesudah kita bangun. Nah, kaitannya dengan sebelumnya, kalau sebelumnya kaitannya dengan tidur, maka sekarang ini adalah sebelum tidur, tandanya adalah menguap. Di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memperbaiki atau melakukan yang terbaik di dalam penciptaan, termasuk penciptaan manusia. Wa bada'a khalqal insani min tin. Kemudian Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Berarti tubuh kita ini diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik penciptaan, penciptaan yang terbaik, sedemikian rupa, termasuklah bersin dan menguap. Menguap dan bersin, dua sekali kita pelajari pada pagi hari ini, karena kedua-duanya disebutkan dalam hadis yang sama. Jadi dalam satu hadis
dari satu hadis disebutkan dua sekali, yaitu bersin dan menguap. Bersin Allah sukai, menguap Allah tidak sukai. Tetapi kedua-duanya berlaku pada diri manusia. Kita ada kalanya bersin, ada kalanya menguap. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul atas. Allah Subhanahu wa taala menyukai bersin. Jadi kalau ada yang bersin, Allah suka. Karena ada kebaikan di dalamnya. Kemudian apabila seseorang menguap, wayakrahul atas, wayakrahut tasa'ub, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai menguap. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, at-tasa'ubu minasyaitan, menguap itu adalah dari perbuatan syaitan. Kembali ke ayat tadi, apabila Allah menciptakan tubuh kita ini dalam sebaik-baik penciptaan, berarti sebenarnya kedua-duanya adalah baik. Kedua-duanya baik. Bersin baik, menguap pun juga baik. Karena setiap penciptaan Allah pasti ada hikmah di sebaliknya, ada kebaikan di dalamnya. Di dalam bersin ada kebaikan, ada manfaat. Di dalam menguap pun ada kebaikan, ada manfaat. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau bersin Allah suka, kemudian kalau menguap Allah tidak suka? Kembalinya adalah kepada sikap manusia. Kembalinya adalah kepada adab atau akhlak manusia. Ini yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Di dalam ayat yang lain, yaitu yang terdapat di dalam surah Taha ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan firman Allah ini adalah perkataan Nabi Musa alaihi salam ketika ditanya oleh Fir'aun, wahai Musa, siapakah Rabbmu, siapa Tuhanmu? Maka Nabi Musa menjawab, qala Rabbuna, Rabb kami, Tuhan kami adalah alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu. Tuhan kami adalah yang telah menetapkan ciptaan segala sesuatu. Badan kita ini Allah yang menciptakan. Kemudian bersin itu juga Allah yang menciptakan. Menguap itu juga Allah yang menciptakan. Thumma hada, kemudian Allah memberi petunjuk. Yang ingin kita pelajari sekarang ini adalah petunjuk. Petunjuk Allah yang berkaitan dengan bersin dan menguap. Nah, petunjuk Allah itu kita ingin ikuti sehingga kita menjadi beradab atau berakhlak mulia. Seperti apa akhlak atau adab mulia yang berkaitan dengan bersin dan menguap? Pertama, kita membahas tentang menguap terlebih dahulu. Kita tahu tadi telah disampaikan bahwasanya menguap adalah biasanya berlaku pada diri kita apabila kita sudah mengantuk, maka menguap. Biasanya dengan membuka mulut. Di dalam dunia kedokteran, ya Pak Profesor Dr. Suhaimi ada di sini, dijelaskan bahwasanya menguap itu adalah membuka mulut, mengeluarkan udara, atau
menghirup udara. Menghirup udara. Kalau bersin itu menghirup udara atau mengeluarkan udara? Kebalikannya. Nanti ada kaitannya dengan kotoran. Yang saya tanya tadi baru udaranya baru. Kaitannya dengan oksigen. Baik, kita tidak akan masuk ke kawasan yang berkaitan dengan tubuh, tetapi kita masuk ke kawasan adab, yaitu akhlak. Apabila kita menguap berarti kita menghirup udara. Di dalam hadis Nabi adalah beradab apabila ketika kita menguap itu kita menahan mulut semampu kita untuk tidak terbuka. Menahan mulut semampu kita untuk tidak terbuka. Keinginan mau membuka mulut selebar-lebarnya, tetapi adalah beradab apabila menahan mulut tak terbuka. Tapi kalau mau terbuka lebar-lebar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tafa'uq, sesungguhnya menguap itu fa innama huwa minasyaitan." Maka sesungguhnya dia adalah dari perbuatan syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum, maka apabila salah seorang di antara kamu menguap, falyaruddahu mastata'a, maka hendaklah dia mengembalikannya semampunya. Mengembalikan. Tadi awalnya sebelum menguap mulut itu bagaimana? Tertutup. Apabila menguap terbuka, maka kembalikan semampunya. Kadang-kadang tak mampu kan? Terbuka juga sedikit, tak mengapa. Semampunya, sekedar kemampuan. Tetapi yang tidak boleh adalah tidak beradab, tidak berusaha untuk mengembalikan mulut itu ditutup, kemudian membuka selebar-lebarnya, mengeluarkan suara pula. Apa suaranya? Dalam hadis Nabi, ini disebutkan dalam hadis Nabi, siapa yang mengatakan ha? Hadis itu adalah riwayat Imam Al-Bukhari. Fa idza qala ha, Nabi bersabda, riwayat Imam Bukhari sahih. Apabila dia mengatakan ha, dhahika minhu syaitan, maka syaitan pun mentertawakannya. Mengejeknya, menghinakannya. Alangkah hinanya orang yang menguap dengan mengeluarkan suara seperti ini. Syaitan pun menghinakannya. Karena dia sudah tidak lagi beradab. Karena telah diajarkan kepadanya apabila menguap, yaitu kembalikan mulut itu semampunya. Tapi malah dia buka selebar-lebarnya, kemudian mengeluarkan suara pula, maka syaitan pun tertawa karena perbuatannya itu. Jadi kalau ada orang yang membuka mulutnya lebar-lebar, berarti tak beradab, atau mungkin karena tak belajar akhlak. Ada yang mengeluarkan suara, dia merasa puas pula mengeluarkan suara itu, berarti dia sudah mengikuti kehendak hawa nafsunya dan dia sudah mencontoh perbuatan syaitan. Maka syaitan pun tertawa. Mengapa syaitan tertawa? Ini adalah kawanku yang baru. Dapat kawan. Siapa yang menjadi kawan syaitan, maka berarti ia telah tersesat. La tubadziru tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana asyaitanu lirabbihi kafura. Dalam mubadzir, jangan kamu mubadzir. Sesungguhnya orang yang mubadzir itu adalah kawan-kawannya syaitan, dan syaitan itu adalah amat kufur
kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertawa karena manusia sudah mengikutinya dalam kekufuran. Satu lagi. Apabila kita tidak mampu untuk menahan dengan mulut kita sehingga terbuka juga, tak mampu mengembalikannya, maka boleh dengan cara yaitu meletakkan tangan di depan mulut. Ini juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Idza tasaa'aba ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu menguap, falyumsik biyadihi ala fihi, maka hendaklah dia meletakkan tangannya di mulutnya. Letakkan di mulut supaya mulut itu tertutup, tidak terbuka, ternganga. Fa inna syaitana yadkhul, sesungguhnya kalau tidak ditutup, apabila mulut itu terbuka ketika menganga, maka sesungguhnya syaitan masuk. Dalam hadis ini yang disebutkan yang masuk adalah syaitan. Tetapi ada yang mengatakan sebenarnya itu adalah isyarat bahwasanya yang masuk itu adalah kotoran, debu, penyakit, virus, bakteria dan lain sebagainya. Tetapi kita tak masuk ke kawasan itu karena kita memahaminya melalui hadis Rasulullah, bahwasanya mengapa kita diperintahkan untuk meletakkan tangan di depan mulut, menutupi mulut ketika menguap, sebabnya adalah kalau tidak menutupinya maka syaitan akan masuk. Syaitan masuk, syaitan keinginannya adalah bagaimana mencelakakan manusia. Boleh jadi mencelakakan manusia adalah melalui penyakit yang sebabnya adalah debu masuk ke dalam tubuh kita. Ini dipertegas lagi di dalam hadis yang lain. Lafaznya berbeda, tetapi perbedaan lafaz itu menerangkan penjelasan tambahan. Yaitu hadis riwayat Imam Ahmad. Sesiapa yang menguap, falyadh yadahu ala fihi, maka hendaklah dia meletakkan tangannya di hadapan mulutnya. Fa inna syaitana yadkhulu ma'at tasa'ub, sesungguhnya syaitan itu masuk bersamaan dengan menguapnya seseorang apabila mulutnya tidak ditutup. Berarti dari hadis-hadis ini jelas ada di dalam Sahih Bukhari, ada di dalam Sahih Muslim dan juga dalam kitab hadis yang lain menerangkan bahwasanya apabila kita menguap ada tuntunan, ada petunjuk yang mesti diikuti, yaitu mengembalikan mulut itu semampu kita. Kalaupun tidak menutupnya dengan tangan, mengembalikan mulut itu semampu kita. Kemudian apabila kita menggunakan tangan, maka tutuplah mulut itu dengan tangan. Apa hikmah dari dua lafaz? Satu, yaitu hendaklah mengembalikan mulut itu semampunya. Dan yang kedua, meletakkan tangan di depan mulut. Hikmahnya nanti ketika kita sholat. Ketika kita sholat, kita melipat tangan, kemudian tak terelakkan menguap pula di dalam sholat. Maka ketika menguap pula di dalam sholat, tak bisa menghindarkan diri dari menguap, maka pilih mana? Meletakkan tangan atau menahan mulut itu semampunya? Menahan mulut semampunya, karena itu gerakan yang lebih sedikit berbanding meletakkan tangan ke mulut. Karena kita di dalam sholat mesti menjaga yang kita lakukan itu hanyalah perbuatan-perbuatan sholat saja. Itu tentang menguap. Sekarang kita pindah pula kepada bersin.
bersin. Adab ketika bersin, biasanya kapan kita bersin? Kalau menguap tadi ketika akan tidur, terasa mengantuk, menguap. Kalau bersin? Pilek. Oh, ada tanda pilek. Kata pilek ini pun disebut oleh Nabi, flu. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya karena ada sesuatu mungkin di hidung kita atau di mulut kita, kemudian kotoran itu bagaimana cara mengeluarkannya? Allah ciptakan bersin. Jadi bersin itu Allah ciptakan adalah sebagai salah satu sebab untuk mengeluarkan kotoran tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atasa," adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bersin, "ghatta wajhahu biyadih," menutup mukanya dengan tangannya. Bersin mengeluarkan udara dari hidung dan juga dari mulut. Kalau disebut tadi mengeluarkan kotoran kemudian menutup wajah itu dengan tangan, tujuannya untuk apa? Ya, dari diri kita sudah keluar kotoran itu, tetapi dia keluar mungkin bisa mengenai orang lain, maka tutup. Karena seorang mukmin itu hendaknya selamat orang lain dari lidahnya, dari lisannya, dan dari dirinya, sehingga tidak mendatangkan penyakit kepada orang lain. Maka tutuplah wajah dengan tangan. Bersin, tutup dengan tangan. Ada lagi hadis yang lain. Biasanya kita kalau punya sapu tangan, kita menggunakan sapu tangan juga untuk menutup muka kita. Ini pun juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa, apabila bersin, wa doa saubahu, meletakkan pakaiannya. Boleh sapu tangan. Boleh juga apa pakaian kita yang ada di diri kita sebenarnya, yang biasa umpamanya, mungkin serban umpamanya. Aw yadahu, atau tangannya, ala jabhatihi, yaitu di muka ya. Kemudian satu lagi, adab yang kedua, samping letak tangan atau pakai kain untuk menutup muka, wa khafadha aw ghadda min sautihi, hendaklah merendahkan suaranya. Kalau bersin biasanya mengeluarkan suara. Macam mana? Seperti apa suaranya? Hai. Maka kalaupun mengeluarkan suara, hendaklah merendahkan suaranya. Ada yang tak beradab malah meninggikan suaranya. Ya. Wa khafadha, dan hendaklah dia merendahkan, au ghadda, atau merendahkan, sama khafadha, ghadda, merendahkan, mengecilkan, min sautihi, dari suaranya. Berarti pertama, kalau bersin tutup dengan tangan. Yang kedua, atau dengan pakaian. Yang ketiga, berkaitan dengan suara, yaitu rendahkan suara, jangan keluarkan suara. Yang keempat, adab yang keempat ketika bersin adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Atau ada lagi ucapan yang lain, alhamdulillah ala kulli hal, atau alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kita dapatkan dari hadis riwayat Imam Abu Daud.
dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami qala, Rasulullah bersabda kepada Muawiyah ibn al-Hakam ini, idza atasta, wahai Muawiyah, apabila kamu bersin, fahmadillaha, maka hendaklah kamu memuji Allah. Maka hendaklah kamu memuji Allah. Berarti perintah atau bukan? Perintah dari Rasulullah. Perintah hukumnya apa? Wajib. Maka hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bersin kemudian tidak menyebut apa-apa. Mengapa memuji Allah? Kembali ke yang telah kita sebutkan tadi, karena bersin adalah mengeluarkan kotoran, membuang penyakit. Terbuang penyakit dari diri kita. Dengan adanya bersin, maka kita pun memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Berarti Allah menjaga kesehatan kita, memelihara kesehatan badan kita. Alhamdulillah. Kemudian ada orang yang mendengarkan, mendengarkan kita memuji Allah ketika bersin. Maka bagaimana pula orang yang mendengarkan itu? Maka orang yang mendengarkan itu hendaklah mengucapkan Yarhamukallah. Ini juga diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Idza atasa ahadukum, apabila salah seorang kamu bersin, falyakul alhamdulillah, maka hendaklah dia menyebut alhamdulillah. Walyakul lahu akhuhu aw sahibuhu, maka hendaklah orang yang mendengar di sebelahnya, sahabatnya, kawannya yang mendengar orang yang bersin itu memuji Allah, yarhamukallah, mudah-mudahan Allah mengasihimu, menyayangimu, yarhamukallah. Jangan diam saja, alhamdulillah, yarhamukallah. Kemudian satu lagi. Ya, oh, belum lagi sudah. Apabila kita yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian disambut oleh saudara kita yarhamukallah, maka kita yang mendengarkan saudara kita itu menyebut yarhamukallah, kita sambut pula dengan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini juga diajarkan oleh Rasulullah. Fa idza qala lahu, apabila saudaranya itu mengatakan kepadanya yarhamukallah, mudah-mudahan Allah mengasihimu wahai saudaraku yang bersin, falyakul, maka hendaklah dia menjawab jawaban saudaranya itu yahdikumullah, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk pula kepadamu, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki keadaanmu. Jadi melalui sebab bersin, doa mendoakan. Kita memuji Allah, kemudian didoakan oleh saudara kita, dan kita pula mendoakan saudara kita yang telah mendoakan kita. Sebabnya adalah bersin. Dengan sebab bersin, doa mendoakan. Apalagi kalau sebabnya yang lain, maka doa mendoakan. Ada sebab saudara kita itu umpamanya, apa sebabnya yang lain, kehilangan barang, doa kan. Ada lagi umpamanya sebabnya yang lain, umpamanya ditimpa musibah, doa kan. Apabila sebabnya yang lain umpamanya mencari rezeki, sebab dalam berusaha umpamanya, doa kan, biar mendapat rezeki. Jadi ada saja kesempatan untuk doa mendoakan, maka antara muslim dengan muslim senantiasa dengan adab dan akhlak mulia, mereka saling doa mendoakan. Dalam bersin pun menjadi sebab untuk doa mendoakan. Baik, berikutnya lagi. Kalau bersin sekali, alhamdulillah, kita mendengarkan saudara kita memuji Allah, alhamdulillah, kita jawab ya yarhamukallah,
Ini namanya tashmit, yushammit. Nah, kemudian diulang sekali lagi, bersin lagi untuk kali yang kedua. Haji, alhamdulillah. Maka kita sebut yarhamukallah. Sudah berapa kali? Dua kali. Ulang lagi sekali, bersin lagi. Karena ada orang itu yang bersin itu berkali-kali. Kadang-kadang sampai 5-10 kali, tak berhenti-berhenti. Dan ini sudah 3 kali. Alhamdulillah. Kita jawab? Ya, kita jawab. Yarhamukallah. Kali yang keempat, bersin lagi, memuji Allah lagi. Kita jawab? Tidak. Tidak. Yang keempat, tidak. Dari mana kita tahu? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan yang bersin dari lebih dari 3 kali itu, maka ia sebenarnya adalah dalam keadaan sakit. Makzum maknanya pilek. Dia sakit, ada flu, yaitu penyakit yang ada di tubuhnya, maka tidak kita sambut dengan yarhamukallah. Kalau 10 kali bersin, 10 kali yarhamukallah, maka jadi bising keadaan. Maka rahasianya pula mengapa Rasulullah mengatakan cukup dengan 3 kali saja. Lebih dari itu, maka tidak menjawab lagi. Dari mana kita tahu? Dari hadis Rasulullah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushammitul atis thalathan, yaitu menjawab yarhamukallah kepada orang yang bersin thalathan, hanya 3 kali saja. Famazada fahuwa makzum, kalau lebih dari 3 kali maka bermakna saudaramu itu ada dalam keadaan sakit. Baik, berikutnya lagi. Saudara kita bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah. Apakah kita akan mengucapkan yarhamukallah? Nah. Hajin, kita tunggu-tunggu tak ada alhamdulillah. Dia diam saja. Kita sebut yarhamukallah? Tidak. Tidak. Barulah kita menyebut yarhamukallah kalau dia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berarti siapa yang bersin tidak memuji Allah, hilanglah peluangnya untuk mendapatkan doa dari sahabatnya. Maka yang beradab mencari peluang untuk mendapatkan doa. Allah sudah berikan kepadanya bersin, maka jadikan sebagai sebab untuk didoakan oleh saudara ini. Berikutnya lagi. Apabila kita bersin dalam salat. Nah, bersin kita mau mengucapkan alhamdulillah. Tapi ini sekarang dalam salat. Kita ucapkan alhamdulillah atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak mengucapkan alhamdulillah. Apa sebab? Sebab kita ketika dalam salat dilarang untuk mengucapkan ucapan yang lain dari ucapan salat. Jadi ucapan-ucapan kita dalam salat hanyalah ucapan salat. Kalau ada orang yang mengucapkan alhamdulillah bagaimana? Apakah batal? Tidak batal. Kemudian saudaranya di sebelahnya terdengar saudaranya itu mengucapkan alhamdulillah, apakah dia menyebut yarhamukallah dalam salat ini, sama-sama salat jemaah? Tidak. Ini sudah disebutkan dalam pembahasan fikih. Tidak. Tadi dalam sholat, sekarang kita pindah pada waktu khatib berkhutbah di atas mimbar di hari Jumat. Nah, kita sebagai makmum boleh kita berkata-kata ketika khatib berkhutbah di atas mimbar? Tidak boleh. Tapi tiba-tiba kita bersin ketika khatib berkhutbah, apakah kita mengucapkan alhamdulillah? Tidak. Nah,
Apa sebab? Sebab ada larangan untuk tidak berbicara ketika kita mendengarkan khutbah. Jadi sama tadi hukumnya dengan ketika salat. Kalau ada yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita di tepinya sama-sama mendengar khutbah. Apakah kita menyebut yarhamukallah? Tidak. Tidak. Satu lagi. Kalau yang bersin orang kafir macam mana? Kan bersin ini kan bukan hanya orang-orang beriman yang bersin. Orang kafir pun bersin juga. Bagaimana? Apa perkataan kita? Ada kita mengatakan satu atau diam saja? Dia tak akan mungkin mengucapkan alhamdulillah. Maka apabila orang kafir itu bersin, maka kita pun mengatakan yahdikumullah, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepadanya. Wa yuslihu balakum, mudah-mudahan Allah memperbaiki hatinya. Hebatnya akhlak, adab mulia di dalam Islam. Ini semua dalam tuntunan agama yang mulia. Dan Rasulullah itu diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak mulia. Inilah kajian kita pada pagi hari ini, yaitu kaitannya dengan menguap dan bersin. Maka kita akan lihat selepas ini yang sudah mengaji ini, seperti apa dia menguap, seperti apa dia bersin. Apakah menguap masih mulutnya terbuka lebar-lebar, padahal sudah diperintahkan untuk menutup semampunya, mengembalikan mulut itu ke asalnya semampunya. Mungkin tak begitu baik nampaknya muka kita ketika itu. Maka umpamanya kalau ada di hadapan tetamu umpamanya, maka tutuplah dengan tangan, karena ada pilihan. Yang pertama, semampu kita kita menutup, nah itu mungkin ketika sholat. Kemudian menutup dengan tangan, nah mungkin apabila dipandang tidak elok oleh orang lain, maka kita tutup dengan tangan kita. Yang kedua adalah bersin. Begitu juga apabila bersin, jangan sampai mengeluarkan suara. Kemudian apabila bersin, hendaklah menutup dengan tangan atau dengan kain. Apabila bersin, maka rendahkanlah suara. Mungkin menghilangkannya tak bisa sama sekali, maka Rasulullah mengatakan rendahkanlah suara. Kemudian setelah itu, apabila kita mendengar saudara kita mendoakan kita dengan yarhamukallah, maka kita menjawabnya adalah dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.